Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama Kak Fatin di sini dalam segmen khas hari ini untuk bulan Ramadan kita. Okey, dan pastinya untuk pagi ini bersama Kak Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Kegunaan, untuk kita kongsikan segmen khas Ramadan kali ini. Dan Ustaz mungkin boleh kongsikan dengan kita tentang topik pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berjumpa dalam ruangan ini. Satu yang sebut tadi, ruangan khas untuk Ramadan. Ya. Jadi, saya telah merangkakanlah empat tajuk untuk empat minggu Ramadan ini. Tapi minggu menghabis itu orang dah raya lah. Jadi, mungkinlah tiga minggu ialah. Minggu menghabis itu dah nak raya. Hari Khamis, hari Jumaat itu mana balik kampung. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi sepanjang bulan Ramadan ni insya-Allah kita akan bincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa, dan juga kelebihan-kelebihan yang lain seperti mana kelebihan Lailatul Qadar dan juga i'tikaf. Inilah perkara-perkara yang akan dibincangkan sepanjang bulan Ramadan ni. Yeah. Okey, mungkin Ustaz boleh kita kongsikan tentang minggu pembukaan kita untuk segmen ni, tajuk apa yang nak diketengahkan? Okay. Pagi ini kita kenal Ramadan dulu lah. Ramadan, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan ni kita tahulah bulan yang mulia. Dan perkataan Ramadan di sini itu dia disebut dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia. Jadi itu namanya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bulan satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran. Dan satu lagi dalam bulan Ramadan ni ialah bulan diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bulan orang Islam berpuasa. Itu ada dua perkara ni menjadikan Ramadan ni sangat mulia. Dengan sebab itu dalam bulan Ramadan ni, selain daripada dua nama itu, Nabi kita SAW menyebutkan ada lagi nama-nama yang lain ataupun gelaran-gelaran yang lain bagi bulan Ramadan. Baik, tadi kita kata bagi orang Melayu ni bulan Ramadan bulan puasa. Betul lah tu. Memang kita puasa sebulan. Yang kedua, bulan Ramadan dia dikatakan bulan Al-Quran. Kenapa? Diturunkan Al-Quran. Kerana Al-Quran mula diturunkan pada bulan Ramadan. Iaitu ikut pendapat yang masyhur pada 17 malam 17 Ramadan, semasa Nabi kita sedang beritikaf atau beribadat di Gua Hira. Jadi dua ni dah disebut sebagai nama bulan, nama bulan Ramadan, bulan puasa dan juga bulan Al-Quran. Selain daripada itu, Ramadan juga disebut dengan nama-nama yang lain. Misalnya Nabi pernah menyebut sebagai bulan Syahrul Sabri, bulan orang bersabar. Sabar tu apa? Sabar buat apa ya? Sabar menahan makan minum, menahan mata, menahan telinga, menahan macam-macam lah dalam bulan Ramadan ni supaya puasa kita tu tak potong. Jadi kita puasa ni tak dapat satu patuh dia potong. Sebab apa dia potong? Sebab kita tidak sabar. Sabar. Yang kedua, sabar ni tentang makan lah. Makan ni sebenarnya puasa itu sendiri ada dia punya hikmah. Untuk merehatkan. Untuk merehatkan badan, merehatkan perut. Perut, dipanggil ma'adah perut. Jadi rehat. Lepas tu kita makan, siang kita tak makan, kita pergi perut tu rehat. Malam kita makan sikit. Barulah perut tu rehat. Tapi kalau ada yang makan banyak terus Ustaz. Kalau makan banyak tu, jadi tak rehat juga perut tu. Ya. Seolah-olah dia tukar makan. Bulan tak puasa, dia makan siang, makan malam. Bulan Ramadan ni, siang tak makan, malam tu dia kerja makan saja. Bukan puasa makan banyak, penuh meja tu. Sama juga Ustaz ya. Jadi macam tak puasa lah. Cuma dia tukar waktu makan. Waktu makan malam. Jadi dengan cara itu, tidak dapatlah apa nama hikmah
puasa tu hikmah Ramadan tak dapat. Mm-hmm. Jadi kita puasa tu sebenarnya ada hikmahnya. Mm-hmm. Hikmah dari kesihatan itulah memberi peluang kepada rongga-rongga kita tu berehat. Mm-hmm. Kerja rongga-rongga perut kan. Mm-hmm. Kemudian kita sabar. Sabar tu maknanya kita tengok apa pun teringin nak makan. Mm-hmm. Tetapi sabarlah. Itu selalu Ustaz dia. Selalu, ya. Terutama kalau pergi ke bazar Ramadan. Sekarang ni kita pergi bazar Ramadan tu. Banyak sangat ni, nampak ni nak beli, semua nampak kuih, ni nak beli. Nak beli semua kuih. Padahal sebenarnya bila dah berbuka Ustaz, cukup dengan tamar dan air. Betul, betul. Itu yang dikatakan sabar. Nak uji kita sabar, kita sabar. Kemudian, bulan puasa juga dikatakan bulan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak ni, bulan yang barakah. Kita kata bulan yang berkat. Apa makna berkat? Berkat tu maknanya kita buat kebajikan tu sikit tapi pahalanya banyak. Sebab pahala kita diganda-gandakan. Itu yang dikatakan berkat. Jadi untuk itulah maka dikatakan bulan Ramadan ni bulan yang sabar. Sebab kita kena sabar menahan diri daripada pelbagai perkara lah. Khasnya orang kata menahan nafsu. Itulah satu daripada yang dikatakan nama-nama bulan Ramadan. Nama-nama bulan itu sendiri dan melambangkan bahawasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat baik. Sebab itu diperlukan puasa. Okey Ustaz, kita berjeda seketika. Kita akan sambung lagi berkongsi dengan panjang lebar tentang tajuk kita hari ini, kelebihan Ramadan. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OJM, kerana selepas ini Ustaz Yusof akan kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang kelebihan Ramadan. Jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OJM, rentasi minda anda. iRadio UM, rentasi minda anda. Terima kasih kerana anda masih lagi setia mendengarkan Fatin di sini dalam segmen khas Ramadan pada hari ini, pada minggu ini, iaitu minggu yang pertama dengan tajuk kelebihan Ramadan. Dan di studio pada pagi ini tentunya Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad ingin kupaskan dengan lebih lanjut apakah itu Ramadan Ustaz. Ya? Tadi kita dah kupaskan nama-nama lain ya, untuk bulan Ramadan. Jadi seterusnya Ustaz, mungkin Ustaz nak kongsikan. Baik, sebenarnya kita nak berkongsi tentang kelebihan Ramadan. Baik, tadi kita bercakap sikit tentang nama-nama Ramadan tu. Disebutkan dengan nama yang lain, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Sabat, bulan yang berkat. Jadi semua ada sebab-sebab dia lah. Jadi sekarang ni kita nak bercakap sikit tentang kelebihannya lah. Kelebihan. Jadi antara kelebihan Ramadan ialah kita beribadat dalam bulan Ramadan ni pahalanya berganda-ganda. Itu yang spesialnya. Jadi selain daripada kita diperadukan puasa, alhamdulillah kita puasa. Kita puasa dalam bulan Ramadan dengan kita puasa dengan dalam bulan yang lain tak sama. Tak sama. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang spesial. Bahkan selalunya kita tahu kan, ibadat kita ni buat satu kebajikan dengan dah 10 kan. Tapi Ramadan puasa ni Tuhan tak beritahu. Berapa banyak yang kita boleh dapat ya? Boleh dapat. Jadi Tuhan sembunyikan. Maknanya menggalak kita supaya banyak melakukan ibadat. Bukan saja puasa, ibadat-ibadat yang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda bahawasanya kita melakukan satu sunat dalam bulan Ramadan ni, amalan sunat, kita sembahyang sunat, pahalanya macam kita sembahyang wajib. Contoh kita sembahyang sunat 2 rakaat, pahalanya macam kita sembahyang subuh tu. Sembahyang subuh tu wajib. Itu dia punya ganjarannya lebihnya. Dan kalau kita lakukan satu ibadat dalam bulan Ramadan, pahalanya 70 kali ganda. Daripada ibadat yang kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Itu berdasarkan kepada hadis Nabi. Itu tentang kelebihan Ramadan itulah. Oleh kerana kelebihan Ramadan, dan Ramadan disebutkan Al-Quran, maka pertama sekali Tuhan perdukan puasa. Seperti firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Maknanya, wahai orang yang beriman, dipadukan ke atas kamu semua berpuasa seperti mana dipadukan ke atas umat-umat yang dahulu.
La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari tertentu. Jadi pada ayat itu kita jelas, yang pertama kali kewajipan. Dipadukan kata kamu, mana sebelum itu belum fardu. Tapi Nabi kita SAW sebelum dipadukan pun dia ada puasa. Dia tapi puasa. Mungkin Puasa lain lah, dia puasa tiga hari sebulan. Dia puasa dipanggil Yaumil Belt, hari putih. Sehingga turun saja ayat ini, maka barulah dia puasa. Puasa ikut ni, itu pun ayat ni pun dia puasa tak tentu lagi. Dia puasa yang kata Yaumil Belt. Sehingga tu satu lagi ayat. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Turun ayat tu barulah dia puasa dalam bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu sendiri yang pertama kali menilai manusia. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Untuk menjadi orang yang bertakwa ni, maka dia kena diuji. Antara ujinya menahan diri lapar dan dahaga sepanjang-panjang siang. Itu satu ujian. Jadi kelebihannya oleh kerana kita sanggup menahan ujian itu, maka Allah kurniakan kepada kita pahala yang berganda-ganda. Maksudnya kalau kita puasa satu hari dalam bulan Ramadan, macam kita puasa 70 hari di bulan yang lain. Itu kelebihannya lakukan ibadat. Kalau kita solat dalam bulan Ramadan, maka macam kita solat 70 kali di bulan yang lain. Demikian juga kalau kita bersedekah. Kita bersedekah dalam bulan Ramadan, walaupun sebiji buah tamar. Sebiji buah tamar ringan sangat, tetapi pahalanya macam kita sedekah 70 biji buah tamar di bulan yang lain. Itu kelebihan dia. Ataupun kita bagi minum air, orang nak buka puasa, kita bagi jamu. Satu jak tu ada kata 10 gelas. 10 gelas kita jamu orang, 10 gelas kita jamu orang 70 kali 10. Itulah dia kelebihan bulan Ramadan. Jadi maknanya puasa pahalanya berganda-ganda. Bagi siapa saja orang Islam yang melakukan ibadat dalam bulan Ramadan. Dengan sebab itu, maksud di sebaliknya menggalakkan kita supaya membanyakkan lagi ibadat. Sebelum ni memang buat yang wajib-wajib Ustaz ya, tapi bulan Ramadan ni kita kena buatlah yang sunat-sunat. Banyaklah. Maknanya banyak lagi. Tapi yang biasa dalam bulan Ramadan ni apa orang buat? Bersedekah, menjamu, mengaji. Sebab dia ada nama Syahrul Al-Quran. Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Kita perbanyakkan baca Al-Quran. Mungkin bulan-bulan yang lain kita baca Al-Quran juga. Tapi tak banyak. Bulan Ramadan ni kita banyak. Kalau boleh khatam Al-Quran tu sepanjang khatam tu maknanya baca sampai habis. Itu nama khatam. Khatam yang sebenarnya. Yang berlaku dalam masyarakat ni khatam tak betul. Surah-surah tertentu je Ustaz ya. Pilih-pilih je. Minta maaf lah ya. Tak setuju pun tak apa. Tapi cakap juga lah. Ini kita pekat 5 orang. Okey. Aku baca 5 juz. Aku baca 5 juz. Baca rumah. Baca 5 juz. Habis pada baca. Maksudnya kita buat majlis khatam Quran sama-sama ya. Malah 27 buat majlis khatam Quran. Baca 5 juz bukan khatam pun. Suka je kan. Jadi. Padahal maksudnya Ustaz, seorang tu dia mesti menghabiskan dia seorang ya? Tu baca bermula daripada Alif Lam Mim sampai habis An-Nas. Seorang-seorang dia baca khatam. Khatam tu tak mesti buat majlis, tak panggil orang ramai-ramai. Tak ada cerita pun benda tu. Khatam tu pada hari kita habis itu, kita berdoa. 4,000 malaikat mengaminkan doa kita. Itu dia sebenarnya Ustaz. Itu namanya khatam. Jadi konsep khatam Al-Quran ni pun kena diperjelaskan. Dah jadi lain dah Ustaz. Lain. Malah berlaku dalam masyarakat macam mana? Sepatutnya kita baca Quran, belajar Quran dengan Matuk Guru, dah habis khatam lah tu. Dia kira tak khatam. Nanti tu nak menikah masuk baru nak buat kenduri khatam. Itu pun satu lagi yang salah. Tapi tak berdosa lah salah tu. Salah maknanya salah. Konsep tu Ustaz. Konsep salah. Konsep dia dah lari dah ni. Jadi budak ni, masa dia belajar tu, dia baca elok lah. Habis belajar tu umur 12 tahun. Umur 25 tahun nak menikah. Maka khatu nak khatam. Sibuk lagi nak baca Fatihah pun tak betul. Dah lama tinggal. Jadi konsep sebenar tu telah tak tahukah, lupakah, hilang tak tahulah. Jadi pada pagi ni saya jelas sikit lah. Maknanya konsep tu kita kena betulkan. Khatam tu bagi setiap orang. Dia baca daripada Fatihah, bukan Fatihah, daripada Alif Lam Mim sampai habis
An-Nas habis itu dia khatam lah. Masa tu dia berdoa, doa tu khatam lah tu. Doa khatam Quran nama dia, lah kitab ada. Bukan kenduri itu yang penting. Yang penting itu dia berdoa. Sekarang ini kenduri itu yang jadi besar-besaran, bukannya masa kita khatam untuk doa tu kan. Itu salah. Jadi misalnya murid murid belajar rumah guru, hari itu guru kata penghabis khatam. Kalau mak bapak tahu hari itu dia khatam, nak kenduri, bawa lah apa anak kenduri kenduri budak-budak tu. Kawan-kawan tu ramai. Hari ini ada khatam lah Quran habis. Tok guru dah baca doa khatam Quran. Ini nak jamu sikit makan ramai-ramai. Itu betul. Ini tak buat khatam habis. Khatam, khatam. Bagus lah khatam. Nanti itu kita buat kenduri lah. Besok tu bila? Nanti ya. 20 tahun lagi. Jadi budak tu dah besar nak kahwin pun buat kenduri khatam Quran. Itu nak khatam. Itu namanya salah. Itu. Tak betul. Baik, nak betulkan konsep ya. Mari kita balik kepada apa yang kita bincang ni. Jadi kalau bolehlah kita banyakkan baca Quran. Banyak banyak mana yang boleh. Tak boleh habis satu Al-Quran, khatam sebuah Quran. Setengah tak boleh setengah. Suku banyak mana apa, tapi yang pentingnya kita programkan hari-hari aku nak baca Al-Quran. Kita dah setkan lah. Set. Dalam minda kita ni yang kita kena baca juga sikit kena lah Ustaz. Baca, kena baca. Setiap hari tu. Kalau kita set betul-betul, kita boleh habis 2 juz satu hari. Sebab lepas sembahyang kita boleh baca Ustaz Kita baca, 5 kali. 5 kali sembahyang. Baca tu kalau boleh, kalau diprogramkan, InsyaAllah. InsyaAllah habis tak ada untuk sebulan ni. Dua kali habis. Dua kali habis. Boleh pusing 2 kali. Dua kali, memang 2 kali. Saya memang buat macam tu, 2 kali habis. InsyaAllah. Tapi dia ada program dah. Lepas subuh sikit, lepas zuhur sikit, lepas sembahyang. Lepas sembahyang. Jadi sikit, 1 hari 2 juz. Tapi kena constant. Kalau lepas subuh tu sibuk tu tak sempat, nanti zuhur ganti, ganda. Zuhur banyakkan sikit lah. Agar yang banyak mana subuh punya dia tinggal tadi. Baca dulu. Lepas tu sambung dengan Zuhur punya. Itu cara dia lah. Ada cara dia. Tapi nanti kita bincang lain lah kalau tidak kan. Tapi kita macam tu. Maknanya kita kena banyak baca Al-Quran. Sebab bulan ini dipanggil Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Itu dia Ustaz berkenaan dengan memperbanyakkan lah bacaan Al-Quran Ustaz. Okey, nanti kita akan sambung lagi Ustaz berkenaan dengan kelebihan Ramadan yang lain pula. Banyak lagi ni Ustaz banyak nak lagi, kongsikan lagi dengan kita ni. Kita berhenti lah seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM Rentasi Minda. Anda berhenti lihat seketika. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di sini di iradio.oum.edu.my. Pertemuan Fatin bermula jam 10 pagi ini sehingga jam 11 pagi nanti. Dan semestinya hari ini berkongsi dengan anda minggu yang pertama tentang kelebihan Ramadan. Dan tadi Ustaz Yusof ada kongsikan dengan kita untuk memperbanyakkan lagi bacaan Al-Quran kita pada bulan ini kerana pahalanya Ustaz sungguh besar. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi lah kelebihan-kelebihan lain yang boleh kita dapat ni dalam bulan ini. Baik. Satu lagi kelebihan dikatakan bulan rahmat, bulan yang penuh rahmat. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan rahmat banyak. Rahmatnya ialah nak mengampunkan dosa-dosa orang Islam. Jadi kita kena ingat Allah Ta'ala punya rahmat, Allah nak ampun dosa kita ni. Banyak mana dosa pun tuan akan ampun dalam bulan Ramadan ini. Dengan sebab tu kita kena ikhlas dengan Allah Ta'ala. Ampun dosa tu maksudnya baiklah. Baik. Dan kerana keampun dosa itulah maka terlepas daripada neraka. Sebab itulah sahabat hadis Nabi mengatakan Ramadan ni awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan ni awalnya penuh rahmat, pertengahannya keampunan dan akhirnya terlepas daripada neraka. Maksudnya kalau kita betul-betul berpuasa dengan ikhlas kerana menunaikan perintah Tuhan dan memenuhi hari-hari kita tu dengan amalan-amalan yang baik, tinggal yang tak baik, sampailah hujung bulan, tiba-tiba lepas raya kita mati. Mati itu masuk syurga terus. Sebab apa? Pahala-pahala yang dapat ya masa dapat tu, di bulan Ramadan tu. Jadi ampun, Tuhan ampunkan. Sebab kita melakukan puasa ni menunaikan perintah Tuhan, Tuhan ampunkan dosa-dosa semua. Itulah kelebihannya. Jadi sebab itulah nak datang Ramadan ni orang sentiasa menunggu-nunggu Ramadan datang. Ramadan Karim kan. Ramadan Mubarak. Bila Ramadan nak pergi tu semua sedih.
orang wali mereka sedih. Takut nanti kita tak dapat nak berjumpa jadi, dengan Ramadan yang akan datang kan. Jadi malam-malam tu dia akan menangis kata apa? Tak dapat tahu lagi sama ada akan bertemu lagi tahun hadapan bulan Ramadan ni. Kita tak rasa apa, tak rasa apa pun. Kan? Kita dah yang gembira, Ustaz, dah nak raya ni. Nak raya, gembira. Orang-orang alim ni nak raya tu dia menangis. Sebab dia kata Ramadan nak habis. Tahun hadapan tak tahu kita jumpa, nak buat kebajikan. Itu berkatnya Ramadan, rahmatnya Ramadan ni kita Tuhan bagi. Cuma kita tak kerti nak ambil. Tak semua orang akan merasa rahmatnya Ramadan. Rahmat ni binatang pun dapat rahmat. Kira Allah bagi pada semualah, Ustaz, semua. Bukan manusia saja. Makanan kita makan tak habis, binatang makan, dapat rahmat. Orang menjaga, banyak laku. Orang tanam-tanam pokok semua, banyak orang beli. Jadi semua tu semuanya dapat rahmat belaka. Cuma kadang-kadang kita tak pandai menjaga rahmat, kita melakukan sesuatu yang terbalik. Apa dia? Membazir. 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 Kita nak makan, kita beli macam-macam. Petang-petang pergi pasal juada atau beli sampai 10 macam. Tak makan. Makan akhirnya tersampah yang makan. Itu membazir. Membazir tu yang salah. Membazir tu yang berdosa. Jadi sebenarnya kita kena tanamkan lah, Ustaz, ni. Kita tanamkan kalau pergi bazar tu, kita limitkan lah. Limit beli yang nak makan. Jangan beli banyak-banyak sebab kita tak makan banyak pun. Nafsu nak makan banyak. Bila makan-makan sikit dah kenyang. Lepas tu malam tak perlu makan lagi dah. Besok apa nak makan? Tumpah lah makan. Itu membazir nama dia. Itu yang tak baiknya, Ustaz. Itu yang tak baik. Allah mengatakan wala tubazir tabzira innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu membazir kerana orang yang membazir itu saudara syaitan. Itu takut tu. Jadi kita kena... Kadang-kadang tak sedar, Ustaz, kan? Sebab itulah kita kena bincang, ya. Sebab itulah bulan-bulan Ramadan ni banyak guru-guru berita sekarang supaya kita ingat apa sepatut kita buat dalam Ramadan ni, apa yang patut kita tak buat. Baik, sekarang ni dah kita tahu macam tu berkatnya Ramadan. Jadi Nabi pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW, di akhir bulan Syaban, Nabi beritahu kepada sahabat, ni Ramadan akan datang, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, bulan yang penuh rahmat. Sahabat tanya, apa yang patut kita buat? Nabi kata, kita buat empat perkara ni. Ada empat perkara. Yang pertama, banyaklah menyebut La ilaha illallah. Jadi, kena banyaklah menyebut La ilaha illallah. Bila menyebut? Bila-bila masalah. Lepas solat tu, kita sebutlah sekurang-kurang 10 kali. 5 kali solat, 50 kali. Kalau kita pergi sembahyang tarawih di masjid-masjid surau, selalunya lepas tarawih itu orang ramai akan menyebut La ilaha illallah ataupun tahlil sebanyak sekurang-kurangnya 70 kali. Itu satu amalan yang baik. Sebab apa? Sebab kalimah syahadah ni, kalimah La ilaha illallah ni, pahalanya besar. Pahalanya sangat besar. Jadi kalau kita dapat lakukanlah seberapa banyak yang boleh dalam Ramadan ni, Masya Allah, banyaklah pahala-pahala kita. Tapi kita sekarang ni kadang-kadang lupa nak nyebut La ilaha illallah. Kita suka buat yang lain, menyanyi lagu-lagu yang lain. Kita boleh nyanyikan La ilaha illallah ni dengan lagu-lagu yang tentu tapi sedap, tak apa. Kan sekarang banyak lagu-lagu tu. Kadang-kadang dia ambil syair, kadang-kadang dia ambil Al-Quran, dia ambil dari Nabi, dia buatkan lagu. Boleh, Ustaz? Boleh. La ilaha illallah ni boleh buat macam-macam lagu. Orang 200 tu pun dah lagu lah, tapi satu lagu. Dia banyak lagu boleh buat. Jadi kita sebut je La ilaha illallah dengan lagu-lagu kita. Itu perintah Nabi lah. Yang keduanya Nabi pesan banyak menyebut istighfar. Istighfar ni apa? Menyebut istighfar ni maknanya minta ampun. Minta ampun, istighfar, minta ampun. Iaitu menyebut astaghfirullah. Ya, astaghfirullahalazim. Jadi itu namanya kalimah istighfar. Mana istighfar tu, mana astaghfiru tu, aku minta ampun. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah al-azim, yang maha besar, Tuhan yang maha besar. Jadi kita minta ampun. Jadi setiap hari itu kita cuba penuhkan masa kita dengan untuk menyebut. Kalau boleh 10 kali, banyak baguslah. Setiap lepas solat kita 10 kali. 10 kali La ilaha illallah, 10 kali astaghfirullah. Itu sudah baik. Jadi
nak kena program. Kau tak program, tak sebut. Kena program kan juga. Kena program kau juga. Kalau tidak, kita jadi lagu kadang lain. Kadang-kadang Ustaz terlupa. Dah nak cepat ke apa Ustaz? Tu dia panggil tazkirah ni. Tazkirah maknanya peringatan. Saling mengingati antara satu sama lain. Saling memperingati antara satu sama lain. Itu namanya tazkirah. Dalam syarak, tazkirah juga. Tiket. Tiket pun tiba-tiba tazkirah juga. Tiket. Beli tiket bas. Mana kita ingat kita ni ada kita ni ada tiket. Kita naik bas, ini pinggir kita. Kita ni aku ada tiket ni, duduk atas bas. Tu tazkirah ni mana? Tazkirah dengan mulut, dengan bercakap. Kita bercakap ni kita memperingati antara satu sama lain. Mungkin ada yang dah terlupa. Boleh buat balik dah. Zuhur ni boleh mulakan. Macam kita pergi tempat lain, kita sampai tempat tu kurang baik. Ini kita tahun ini banyak benda yang tak baik ni, kita pergi tempat lain. Itu tazkirah juga. Kan tazkirah juga. Maknanya kita lari bertempat-tempat yang sibuk-sibuk tu, sebab bila ramai sibuk, banyak benda yang tak baik akan berlaku. Jom kita pergi tempat lain. Itu tazkirah. Maksudnya mengelak kepada sesuatu yang tidak baik di sekeliling kita. Kemudian mengajak kawan, jom lah mula-mula puasa ni, perkara yang baik. Jom lah kita pergi masjid surah malam ni, kita pergi solat tarawih. Itu tazkirah juga. Mengingatkan kawan, mengajak kawan, tazkirah. Mak bapak pun tazkirah anak-anak dah. Jangan tidur banyak-banyak sangat. Siang-siang ni nanti apa nama ni, orang tua kata batal puasa. Bukan batal, maknanya akan mengurangkan pahala. Makruh lah. Makruh. Itu pun tazkirah. Jadi tazkirah ni banyak kategori lah. Banyak kategori, banyak jalan. Sebab ada secara formal ataupun informal. Ya, betul. Jadi kita mengambil kesempatan untuk sama-samalah kita mengingati. Jadi kita mengingati sama-sama kawan-kawan kita, sampai-sampai sembang pun bertazkirah. Jadi ada dua rakan. Menyebut dari Allah dan menyebut istighfar. Cuma satu saya nak sebut sini ialah ramai orang menyebut la ilaha illallah. Tapi ada yang salah tu sikit-sikit lah. Tapi istighfar ni ramai yang sebut tak betul. Ya, astaghfirullah. Astaghfiru, sebutan dia astaghfiru. Ada Allah hujung tu astaghfirullah. Ada al-azim, sambungan dia astaghfirullah al-azim. Ya, barulah maknanya aku minta ampun kepadamu, ya Allah yang maha besar. Tetapi kadang-kadang cepat dengan kita sebut, dia tak bunyi astaghfiru, dia bunyi astaghfirullah, astaghfirullah. Dan lain Pak Ustaz. Lain. Jadi astaghfirullah tak ada makna. Jadi kalau kita Tuhan baca tak, pun, Tuhan tak ampun dosa, tak terima. Tak diterima pun sebenarnya. Jadi kena betul-betul sebut astaghfiru tu. Berhati-hati dengan bacaan kita. Ya? Kalau tak pasti, jumpalah siapa-siapa lah yang lebih tahu, Tuk Imam, Tuk Bila, Tuk Guru, apa semua. Untuk betulkan baliklah bacaan. Balik. Macam mana nak sebut apa nama istighfar yang betul-betul. Istighfar ni pun ramai orang sebut tak betul. Sebab tu kata istighfar. Ramai orang sebut istighfar. Saya dengar banyak ni istighfar. Juga kita banyak istighfar. Istighfar tu mana lain. Ni istighfar. Istighfar tu menyebut astaghfirullahalazim. Jadi ini di antara apa yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah dua kan? Ada dua lagi nak sambung kah? Terus. Boleh Ustaz, sila. Okay. Baik, dua lagi ya. Jadi dua lagi. Dua lagi, Nabi pesan, banyaklah berdoa di dalam bulan Ramadan ini. Tak kira lah Ustaz. Tak kira doa untuk siapa. Doa apa-apa tak apa. Mintalah doa banyak-banyak. Tapi oleh kerana dia kata kepada Aisyah, Aisyah, hendaklah kamu banyak berdoa dalam bulan Ramadan. Maka Aisyah tanya, nak baca doa apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah ajarkan isterinya. Doa. Apa je doanya? Dia kata macam ni. Sebutlah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tu ada dua doa tu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Apa makna? Ya Allah, aku minta, aku pun kepadamu keridaanmu dan syurgamu. Ya Allah, aku pohonkan kepadamu keridaanmu dan juga syurgamu. Satu doa. Doa yang kedua, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kemurkaanmu dan neraka. Jadi ini dua doa. Jadi eloklah kita masukkan doa ini dalam doa kita. Satu hari kita sembahyang lima kali. Masukkan lima-lima kali itu, lima waktu itu. Kita baca doa ini. Baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
itu namanya doa. Baik, ini kalau kita baca seorang-seorang lah. Ini Nabi ajar istrinya seorang-seorang lah. Tapi doa ini juga dibaca oleh Imam atau Bilal di masjid-masjid di surau-surau masa semang tarawih. Jadi kalau kita baca untuk ramai-ramai itu ada ada lain sikit cara bunyinya. Tahu macam mana bunyi? Macam mana Ustaz? Sini kita kata Allahumma inni as'aluka. Kalau kita jadi imam, jadi Bilal, kita baca untuk orang ramai lah. Orang ramai akan aminkan doa kita ni. Kita kena baca Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Maksudnya bersama kami. Kami. Kalau kata Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku pohonkan keridhaan-Mu dan juga syurga. Kalau kita kata Allahumma inna nas'aluka, kami pohonkan keridhaan-Mu ya Allah dan juga syurga-Mu. Jadi kami. Jadi kalau dia baca doa ramai-ramai, dia kata macam tu, orang lain amin lah. Orang lain akan amin, mana termasuk semua orang akan dapat. Kalau kata Allah ini, orang amin untuk dia seorang yang dapat. Itu sebab tu orang nak di imam, nak di Bilal pun kena belajar juga ni. Macam nanti mana? Kan untuk diri dia sendiri Rosak kan? Orang lain amin untuk dia. Itu salah lah tu. Salah ya. Yang kedua tadi apa? Wa'udzubika min sakhatika wan nar. Yang ni, a'udzubika ni untuk seorang. Kita untuk ramai, imam Bilal ataupun ibu bapa untuk anak-anak dia semua, dia kata wa na'udzubika. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi maknanya kami berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaan-Mu dan juga neraka. Kami minta lindung denganmu daripada kemurkaan dan juga neraka. Jadi dua doa itu sangat sangat hebat. Maknanya sangat dalam. Jadi inilah bulan-bulan yang Ramadan ni, bulan yang mulia ni, kita banyak doa ni. Tiap-tiap lepas sembahyang kita sebut. Minta. Allah redha lah kita minta ni, insya-Allah Allah buka hidayah, buka hidayah. Oleh kerana kita minta doa ni, maka Allah buka hidayah, nak akan tambah lagi ibadat kita. Tahun ni kita sembahyang sikit, tahun lepas kita sembahyang banyak. Memperbanyakkan lagi. Tahun ni kita baca Quran sikit, tahun lepas kita berbanyak baca. Sebab apa? Sebab kita minta. Bila kita minta, Tuhan bagi kekuatan tu. Yang kita tak baca Quran sebab tidak ada kekuatan. Kekuatan dalaman. Kekuatan ni banyak. Satu orang tu dia boleh jogging 5 batu. 5 batu dia boleh jogging. Kekuatan fizikal. Kita main ni, kita sembahin 2 rakaat. Tak, malas pula kan? Tak letih ya. Nak sakit kaki ai. Nak sembahin 2 rakaat dia tak larat. Tapi jogging 5 batu dia tahan. Itu kekuatan berbeza. Kekuatan fizikal dengan kekuatan spiritual. Jadi yang kita minta ni, minta kat Tuhan, spiritual. Mudah-mudahan bila Tuhan bagi kekuatan, kita mampulah lakukan. Mampu. Boleh sembahyang 20 rakaat. Lepas 20 rakaat balik rumah baca Quran lagi. Itu minta dekat Tuhan. Kita kena berazam juga Ustaz. Tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Kalau tahun lepas mungkin kita ada yang tertinggal ke ataupun mungkin tak khatam Quran, tapi tahun ni kita nak habiskan. Jadi ada misi dia untuk tahun ni. Tapi kena minta. Minta kepada Tuhan, ya Allah bagi kekuatan kepada aku. Antaranya kekuatannya ialah Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah. Ini kekuatan. Bila kita minta, Tuhan bagi kekuatan, insya-Allah kita boleh baca Quran banyak, kita boleh sembahyang 20 rakaat tak letih. Kalau tidak, walaupun dah puasa. Dah puasa satu hari. Pasal kita pun tak adalah makan banyak sangat Ustaz, kan masa buka tu pun. Kalau kita makan banyak sangat tu yang letih. Tu yang ngantuk tu Ustaz. Jadi dengan tu kau pergi sembahyang. Pergi juga kadang tu pergi sembahyang tarawih, duduk belakang. Tapi asyik fikir Ustaz, bila nak habis ni, bila nak habis. Bayang kau sembahyang 20 rakaat dia sembahyang 7-8 aja. Itu pun orang makin dah imam baca patah dah separuh. Dia tak makin lagi, makin berlambat. Berat. Pasal berat, dia makan banyak. Yang pertama. Yang kedua, dia tak minta kekuatan. Kekuatan kita ni bukan kita punya, Allah Ta'ala punya. Kekuatan ni Allah Ta'ala bagi. Kalau Ta'ala ambil balik, dia buat macam mana? Kita sekarang ada kekuatan tangan kuat, kaki kuat, boleh berjalan. Tiba-tiba Tuhan tarik kekuatan tu. Terlentang saja, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat, makan kena orang suap. Itu maknanya tenaga tu Allah ambil. Sebab tenaga Allah punya, bukan kita punya. Kita duduk bangga, aku tengok kuat, makan satu hari gini, vitamin, macam-macam vitamin A daripada beli semua makan. Kan? Itu. Tapi sekali awak dah tarik tu. Tarik, bagi vitamin apa pun tak boleh dah. Sebab apa? Kekuatan Allah Ta'ala punya. Jadi nak apa? Minta dengan Allah Ta'ala. Itulah
Kuncinya, Ustaz, kuncinya, kita kena minta pohon minta daripada Allah tu. Pengajaran daripada ayat ni walaupun sebutnya pendek tetapi hakikatnya di luar tu banyak luas. Jadi kita manusia ni macam Ustaz sebut semalam di ceramah kan? Ceramah semalam. Ceramah semalam. Ustaz kata kita ni banyak berdosa sebab kita melakukan syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi yang tak nampak, yang tak perasan. Nampak, yang tak perasan. Itulah tu. Kita rasa tengok aku makan vitamin, tengok kuat ni. Aku boleh jogging. Diri kita ni ego tak buang. Kita tak tahu yang kita kekuatan yang ada Tuhan yang bagi. Kita yang kerja ada gaji, ada boleh kerja ni Tuhan bagi. Kalau Tuhan tak bagi, tak ada kerja pun. Kalau tak bagi, minta dekat Tuhan. Jangan kata aku belajar banyak ni merata boleh aku kerja. Tuhan tak bagi, tak dapat, minta mana bawa tak terima. Tuhan tak bagi. Sekarang Tuhan dah bagi. Syukur. Syukur apa tanda syukur? Buat kerja dengan baik, betul. Jangan kurang, lebih tak apa dengan kurang. Kurang tu kira terhutang, lebih kira sedekah. Itu Islam kena pandang macam tu. Tapi puncanya, minta. Dalam bulan Ramadan, Nabi ajar kita. Nak minta apa? Mana doanya. Doanya ya? Macam nak minta? Minta keredoan. Bila Tuhan redo, Tuhan tunjuk jalan yang baik. Kalau Tuhan tak redha, Tuhan tak tunjuk yang baik, Tuhan biarkan, nak buat apa, biarkan. Maka sebab itulah jadi banyak buat laku benda yang tak baik. Sebab dia tak minta. Jadi Tuhan, Nabi ajar kita, minta. Kita mintalah, kita minta. Ya? Jadi sebenarnya dalam Ramadan ni, hadis dah kita tahu, kita cubalah minta. Kita pergi sembahyang berjemaah di masjid, di surau, kita akan dengar. Bilal akan baca doa ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa maknanya? Ya Allah, kami pohonkan keredaan-Mu dan juga syurga-Mu. Dan kami minta lindung dengan-Mu daripada kemurkaan-Mu dan juga neraka. Jadi itulah dia doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita lakukan, amalkan dalam bulan Ramadan. Nampaknya kita terlapor sampai ke hujung segmen kita pada pagi ini, Ustaz. InsyaAllah pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula, Ustaz, yang kita akan kongsikan dengan anda semua. Mungkin juga kita nak kongsikan tentang puasa, Ustaz. Puasa, insyaAllah. Apa itu puasa? Kenapa kita puasa? InsyaAllah boleh. Pada minggu hadapan, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi hadir ke konti berkongsi dengan kita tentang kelebihan Ramadan pada pagi ini. Terima kasih. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio.UM kerana banyak lagi segmen yang menarik menanti anda selepas ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.